Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yang bahagia Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Fakhrul Razi, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, Tuan Guru, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi, dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul sekali lagi pada hari ini untuk kita teruskan lagi perbahasan kita berkenaan dengan tasawuf bersyariat. InsyaAllah hari ini kita masuk hadis ke-7. Hadis ke-7, surat 73. Okay. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumuhi fiddaraini amin. Hadis ke-7 berkenaan dengan ilham dan perkhabaran. Ilham dan perkhabaran. Ilham, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat wahyu, maka manusia biasa juga diberikan sesuatu yang istimewa oleh Allah ini kepada mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah, iaitu dipanggil sebagai ilham. Kalau Nabi dapat wahyu, maka manusia biasa pun dapat seakan-akan wahyu, tapi bukan wahyu, nama dia ilham. Ilham dan perkhabaran. Perkhabaran dimasukkan di sini adalah perkhabaran daripada malaikat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddithun fa in yakum fi ummati ahadun fa innahu amarun. Daripada Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda bahawa sesungguhnya terdapat pada umat sebelum kalian itu muhaddisun. Kalau muhaddisun, ulama-ulama hadis. Ini muhaddisun yang diberi perkata-kata. Jikalau terdapat di kalangan umatku seperti mereka, maka dia adalah Umar. Ya, Nabi kata pada umat sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang diberi kata-kata, maknanya diberi ilham, sesuatu yang datang daripada tak tahu punca daripada mana. Jadi kalaulah zaman dulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada benda ni, pada Bani Israel pun dah ada, maka lebih-lebih lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada juga yang mendapat keistimewaan yang sebegini rupa, al-muhaddasun, yang dapat ilham. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan bahawa, kita baca dia punya terjemahan, sesungguhnya sebelum kalian terdapat beberapa orang dari Bani Israel yang diberi ilham, sedangkan mereka bukanlah di kalangan para nabi. Jika terdapat di kalangan umatku yang sepertinya, niscaya Umarlah orangnya. Daripada hadis ini, riwayat lain ini, dia menyatakan bahawa pada zaman Bani Israel pun ada yang dapat ilham, dan mereka bukan para nabi. Para nabi kalau dapat sesuatu direct daripada malaikat dan ianya memang datang daripada Allah, maka itu tak dinamakan dengan ilham, itu dinamakan dengan wahyu. Jadi manusia, kalaulah ada hari ini orang yang dia mendakwa-dakwi, mengaku, dia kata aku baru sahaja menerima wahyu sebentar tadi daripada Allah, malaikat datang khabarkan, itu semua pembohong. Orang silang kata apa? Pembongak. Itu tak ada. Kalau ilham, ada. Jadi dikatakan bahawa kalau terdapat pada umatku, kata Nabi, maka Sayyidina Umar lah orang yang paling layak mendapatkan dia. Sayyidina Umar ini, beliau ni takwanya, takutnya kepada Allah SWT itu tinggi. Jadi beliau adalah orang yang paling banyak, kata Nabi, kalau lah ada yang mendapat ilham, inilah Sayyidina Umar lah orang dia.
Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaznya. Sama juga ni hadis dia. Kita terus kepada yang bawah. Para ulama berkata orang yang dikurniakan ilham adalah mereka yang benar sangkaannya. Ada sesuatu yang memasuki hatinya dari tempat yang tertinggi, maka dia seperti seseorang yang dikhabarkan oleh orang lain mengenai sesuatu. Dikatakan juga orang yang diberi kalimat oleh malaikat namun dia bukan seorang nabi kerana ia bukan disampaikan melalui jalan wahyu, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga dikatakan, belum tu kita tengok dulu, dikatakan orang yang dikurniakan ilham ini adalah biasanya orang yang benar sangkaan dia. Dan dalam ilmu tasawuf, menurut Imam Al-Kushairi dalam risalah, kitabnya risalah, Risalah Al-Kushairiyah berkenaan dengan tasawuf, ta'rif-ta'rif, istilah-istilah tasawuf, disebut bahawa Al-Khawatir, Al-Khawatir ini adalah lintasan-lintasan hati. Dalam lintasan-lintasan hati ini ada empat perkara, ada empat macam. Yang pertama adalah khatirul haq, iaitu lintasan hati yang datang daripada Allah, dipanggil sebagai khatirul haq. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai ilham. Inilah ilham ataupun khatirul malaika, lintasan daripada malaikat. Itu dipanggil sebagai ilham yang kedua. Yang ketiga dipanggil sebagai waswas, iaitu bisikan, lintasan ataupun bisikan-bisikan daripada syaitan. Ini kita kena tinggalkanlah. Dan yang keempat khatiru hawajis, khatiru nafs, lintasan daripada ataupun bisikan daripada nafsu, yang tu dipanggil sebagai hawajis nama dia. Jadi ada empat lintasan yang akan manusia dapat. Yang pertama daripada Allah, yang kedua daripada malaikat, ketiga daripada syaitan, dan keempat daripada nafsu. Jadi yang kita boleh ikut yang benar hanya yang dua ini sahaja, khatirul haq. Ini orang yang mendapat lintasan ataupun mendapat bisikan-bisikan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah orang yang bertakwa biasanya, para aulia, para wali Allah. Dan tak mustahil juga orang biasa yang kalau Indonesia kata ibadahnya seginian, seginian, maknanya ibadah dia biasa-biasa pun, tak mustahil dia boleh dapat bisikan ataupun lintasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dapat bisikan daripada malaikat yang dipanggil sebagai ilham. Ini orang biasa pun biasa boleh dapat lah. Boleh dapat. Macam mana contoh ilham tu? Contoh kita duduk seorang-seorang kan, duduk fikirkan sesuatu, nak selesaikan masalah tak dapat. Tiba-tiba duduk tengah baru nak minum kopi ke apa, tiba-tiba datang idea. Itu ilham nama dia. Itu biasanya datang daripada malaikat. Ataupun kita dah sampai masjid, mula kita tak ada niat apa-apa nak tahiyatul masjid ke sebagainya, tiba-tiba kita ambil wuduk, masuk melangkah dalam masjid, tiba-tiba kita rasa macam nak buat baik, tiba-tiba rasa nak ibadah lah, rasa macam nak baca Quran lah. Itu biasanya daripada malaikat lah, ilham-ilham daripada malaikat. Dan bisikan daripada syaitan pula, kebiasaannya yang mengajak kepada keburukan, mengajak ngumpat orang dan sebagainya. Itu biasa, itu bisikan daripada syaitan. Itu kita tak boleh ikut, itu kena tinggalkan. Tapi takkan kita nak salahkan syaitan pula kan. Kita kena lawan sendirilah. Kita tak boleh kata ini syaitan hasad aku, nak macam mana aku kena ikutlah. Tak boleh, salah. Kita kena tinggalkan, cuba lawan. Dan yang keempat, nafsu. Contoh bisikan nafsu ni adalah contohnya bila kita masuk ke masjid, kita ni bukan orang yang solat sunat, bukannya rajin sangat pun ibadah, tapi bila kita tengok ramai orang dalam masjid kan, aku nak solat sunat lah, biar orang nampak, biar orang kata aku ni orang yang soleh, biarlah orang kata, tak adalah orang mengata aku ni
orang yang pemalas solat. Jadi dia pun masuk masjid, dia pun solat. Itu bisikan nafsu biasanya. Itu pun kena tinggalkan. Tapi bahayanya kalau kita rasa macam tu, kemudian mula-mula kita rasa nak solat, tiba-tiba kita tengok orang ramai lah, tak jadilah aku nak solat, kan orang kata aku ni ahli ibadah lah, orang kata aku macam-macam, aku tak nak riak lah. Jadi dia buat, aku tak nak solat lah. Dia pun duduk, dia tak solat. Itulah riak sebenarnya. Itu yang dipanggil sebagai riak, iaitu nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Dia tak buat tu. Kalau dia rasa aku tak nak buat lah, aku takut orang panggil aku riak. Itulah riak sebenarnya. Kalau dia tinggalkan ibadah. Jadi ulama kata cara nak lawan riak ini adalah dengan cara kalau ada rasa-rasa macam tu, aku tak nak riak, aku takut lah ni. Jadi kita lawan, kita teruskan buat di ibadah tersebut. Kata Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf, dia kata tarkul amali li ajli nasi riyaun, meninggalkan sesuatu amalan kerana kerana manusia, maka itu dipanggil sebagai riak. Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, kerana takut orang kata dia macam-macam, orang takut kata dia riak dan sebagainya, itulah riak. Wal amalu li ajli nasi syirkun, dan beramal kerana manusia itu adalah syirik. Maknanya kita buat sesuatu supaya orang nampak kita buat dan sebagainya, supaya orang puji kita, itu syirik nama dia. Apa maksud syirik tuan-tuan? Syirik ni ada syirik jali, ada syirik khufi. Syirik jali ni adalah syirik yang nyata. Contohnya kita sembah pokok, sembah tu apa, sembah langit, sembah api. Buat pergi jumpa bomoh, tu syirik khufi, tu bahaya tuan-tuan. Jadi syirik jali adalah syirik tu syirik jali tadi yang kita sebut tadi. Dan syirik khufi pula adalah syirik yang tersembunyi dalam hati. Itulah penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Riya, ada ujub, rasa bangga diri, ada takabur, sombong, ada sum'ah. Sum'ah ni suka orang puji dia. Dia suka memperdengarkan kehebatan dia kepada orang lain. Dia suka cerita pasal kehebatan diri dia kepada orang lain. Itu sum'ah. Itu semua penyakit-penyakit hati. Yang itu dinamakan sebagai syirik khufi. Syirik khufi iaitu syirik yang tersembunyi. Ini bahaya juga tuan-tuan. Syirik khufi, syirik jali. Lebih bahaya lagi adalah syirik jali lah. Itu memang menduakan Allah, mensyirikkan Allah tu memang kita tak boleh tak boleh buat langsung. Ni syirik khufi ni masih ada ruang untuk kita bertaubat. Ada riya, ada ujub. Jadi hukum dia wajib kita buang sifat-sifat tersebut. Itu yang kita panggil dalam ilmu syariat kita dipanggil tasawuf, yang kita belajar sekarang ni lah. Tasawuf ni mensucikan hati daripada penyakit-penyakit syirik khufi tersebut. Tu hukum. Sebab tu kita kata, ulama kata wajib kita belajar tasawuf. Kena buang sifat-sifat negatif ni dalam diri. Singkirkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati ni. Hukum dia wajib. Okay. Jadi itulah empat jenis khawatir, lintasan-lintasan hati ataupun bisikan-bisikan di dalam hati. Jadi yang kedua tadi, ilham tadi kita sebut tadi. Ilham itu daripada malaikat. Jadi Sayyidina Umar adalah orang, kata Nabi SAW, Sayyidina Umar orang yang paling layak sekali kalau nak kata siapa yang paling banyak dapat ilham, itulah dia, Sayyidina Umar radallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga dikatakan bahawa qila ya Rasulullah wa kaifa yuhaddisu. Jadi ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, macam manakah terjadinya ilham? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tatakallamu almalaikatu ala lisanihi. Ilham itu adalah para malaikat berkata-kata dengan lisannya, iaitu lisan penerima ilham tu. Kadang-kadang orang tu dia tak sedar pun apa yang dia kata, tapi kata-kata tu benar dan menusuk hati seseorang yang mendengar dia. Mana orang yang mendengar tu seronok, padahal dia tak tahu pun dia tiba-tiba dia terkata benda tu. Itu pun boleh dijadi sebagai, dinamakan sebagai ilham. Kadang-kadang kita biasanya, bukanlah saya nak kata saya dapat ilham, tidak. Kadang-kadang saya mengajar dalam kelas,
Benda tu kita sama-sama ingat tak ingat je. Tetapi bila kita mengajar, tiba-tiba dia dilancar, dia ingat benda tu. Boleh jadi itu pun ilham. Dan tak mustahil semua orang boleh dapat benda ni. Semua orang boleh dapat benda ilham. Itu daripada malaikat. Tapi bukan selalu setiap masa boleh dapat. Cuma yang tahu Allah SWT sajalah. Jadi malaikat berkata-kata dengan lisannya. Malaikat yang kawal lisan dia. Biasa para asatiza, ustaz-ustaz, kadang dia dia cakap tu kita dengar seronok kan. Kadang-kadang dia pun tak sedar apa yang dia cakap, tapi sebenarnya itu daripada malaikat. Dia panggil sebagai ilham. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Jauhari dalam fawaidnya, dia kata, berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama hadis, Imam Muhaddisin, dia kata barangkali ia merujuk kepada makna yang pertama, yakni ada sesuatu yang berbicara kepada hatinya tetapi tidak diketahui siapa yang berbicara, maka hal ini dikenali sebagai ilham. Inilah ilham. Dia tak sedar benda tu. Atau kita kata pada bahasa kita hari ini adalah idea. Tiba-tiba dapat idea, duduk seorang-seorang dapat idea, baca surat khabar ke apa, tiba-tiba dapat idea nak buat sesuatu. Itu nama dia ilham. Sebab tu saya selalu ingat kepada anak-anak murid saya, kalau tak dapat nak jawab dalam final exam, dalam peperiksaan, duduk dulu kan, istighfar ke apa ke, tutup mata ke. Kadang-kadang benda tu datang, ilham ni datang lewat tu, hujung-hujung pun dah dapat jawapan dia. Dia jangan keluar awal, rugi. Tak dapat nak jawab, terus keluar. Rugi. Sebab kita kadang-kadang tak tahu ilham tu mungkin dia sampai lewat. Kalau dulu waktu saya teringat masa ambil stamp dulu, saya dia tinggal agama Islam, Malaysia. Tak dapat nak jawab satu soalan ni. Jadi saya tertidur. Saya tertidur, saya bangun, saya tengok orang dah ramai keluar daripada dewan. Saya belum keluar lagi. Dan ketika itu juga datang ilham. Dapat pula jawab. Jawapan yang tertinggal tu, dapat. Allah bagi ilham waktu tu. Nanti saya selalu ingatkan anak murid saya, jangan keluar awal. Mana tahu ilham tu datang lewat. Kemudian, adapun pada perkataan baginda SAW, jikalau ianya terdapat pada seorang dari umatku, Ibn Hajar berkata, dikatakan ucapan baginda tersebut bukan sebagai bentuk keraguan kerana umatnya adalah sebaik-baik umat. Maka jikalau umat-umat terdahulu diberikan ilham, maka kewujudannya pada umat Rasulullah SAW adalah lebih utama. Ucapan baginda itu hanyalah sebagai bentuk penekaan, seperti kata seseorang, jikalau aku mempunyai seorang sahabat, maka dia adalah si fulan. Yakni dia mengkhususkan seorang sahabatnya yang paling rapat tanpa menafikan ketiadaan sahabatnya yang lain. Jadi dalam hadis yang kita baca awal-awal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah umat dulu pun ada, kalau umat Bani Israel pun boleh dapat ilham, maka umat sekarang ini yang paling layak kita kata banyak dapat ilham adalah Sayyidina Umar. Tapi ini bukan menafikan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tidak. Ini Nabi memberi contoh sahaja. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang lain juga pun ramai yang dapat ilham. Hatta ulama-ulama kita pun sendiri banyak dapat ilham. Dan tak mustahil orang yang biasa pun boleh dapat ilham. Tapi dalam bentuk yang sekejap-sekejap lah datang. Macam mana nak dapat ilham? Hati kita kena bersih kalau nak sentiasa mendapatkan ilham tersebut. Dan Ibn Hajar juga menyambung. Dia mensyarahkan hadis ini. Dikatakan juga hikmah dari hadis tersebut adalah mensabitkan kewujudan mereka yang diilhamkan dari kaum Bani Israel kerana keperluan mereka yang dahagakan petunjuk tatkala ketiadaan perutusan seorang Nabi di kalangan mereka. Boleh jadi Rasulullah SAW meyakini bahawa umatnya tidak memerlukan orang-orang yang diberikan ilham kerana mereka telah dicukupkan dengan keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk tanpa perlu kepada perutusan Nabi lagi. Hal ini terbukti bahawa jika seseorang dari umat baginda SAW yang diilhamkan sesuatu, maka dia tidak boleh menghukum sesuatu berdasarkan ilhamnya. Bahkan ia wajib melaraskan ilhamnya itu dengan petunjuk Al-Quran. Dekat sini ada dua perkara yang kita kena
faham, dan kita kena tahu bagaimana mana yang perlu kita utamakan. Sekiranya seseorang, seorang lelaki soleh, seorang ulama, seorang waliullah, dia mendapat ilham daripada Allah ataupun ilham yang disampaikan melalui malaikat, dan benda tu clash ataupun bertentangan dengan Al-Quran, mana kita nak ikut? Dan tentulah kita akan ikut Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah salah, kerana Al-Quran ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keutamaan di situ adalah kita ikut Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu abada idza tamassaktum bihima. Al-Quran, kitabullahi wasunnati wasunnatu rasuli. Aku meninggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dia, nescaya kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya. Iaitu yang pertama adalah Al-Quran, pegang Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi, ikut, amalkan. InsyaAllah kita tak akan sesat selama-lamanya. Daripada hadis Nabi itu, itu dah menjadi bukti dalil yang sangat kuat untuk menyatakan bahawa Al-Quran adalah sumber kita yang pertama. Ilham ni jauh, yang kalau ilham yang sekarang ni jauh lagi lah, bawah lagi lah daripada hadis Nabi. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi, yang ketiga barulah kita boleh kata ilham ambil kaul-kaul para ulama, bukan kaul-kaul netizen. Kita tengok media sosial hari ini ramai tu, kalau timbul sesuatu isu yang berkaitan, lebih-lebih lagi berkaitan tentang fatwa dan sebagainya, kita tengok netizen banyak bagi komen dan sebagainya kan. Kadang kita baca, kita kadang yang tak ada ilmu ni, kita baca, kita tengok, betul juga kata orang yang komen ni. Jadi kita jangan ikut netizen, kita ikut apa yang difatwakan. Itu yang lebih tak utama. Sebab apa? Yang difatwakan itu bukan pendapat seorang mufti saja. Yang difatwakan itu adalah hasil rumusan daripada pendapat para-para alim ulama yang berbincang dalam jabatan, satu jawatan mufti tersebut. Bukan mereka saja-saja. Okey. Jadi auliatnya, aulawiyah, keutamaan kat mana kita nak ikut, pertama Al-Quran, hadis, dan ketiga barulah kita boleh pegang dengan kaul-kaul ulama. Sebab tu dalam agama kita, dalam syariat kita, kita ada empat yang menjadi sumber yang pertama, yang ijma'. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan juga qiyas. Ataupun qiyas dulu, qiyas baru ijma' ulama. Ada empat. Ini simbol yang utama. Itu yang disepakati oleh satu dunia dan oleh seluruh ulama terdahulu. Empat ni ikut turutan. Itu dalam bab fiqah lah. Kemudian jika ia selaras dengan petunjuk Al-Quran atau sunnah, maka ia diperbolehkan untuk beramal dengannya. Maknanya kalau seseorang itu, ulama itu, dia kata ini adalah ilmu ataupun ilham yang dia dapat, maka kita boleh ikut, boleh ikut beramal dengannya sekiranya ia adalah selaras dengan Al-Quran dan sunnah. Sebab itulah Imam Junayd al-Baghdadi kata dalam tasawuf kita ini, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnati rasulillah. Ilmu kita dalam tasawuf mesti yang pertama ikut Al-Quran, dan yang kedua ikut sunnah Nabi. Kalau dalam tasawuf itu dia ajarkan, oh ini ini adalah contohnya kita kata ini adalah kaul ulama, ini adalah kaul imam kita dalam tasawuf, jadi kita kena dahulukan yang ini daripada Al-Quran dan hadis, itu salah, totally salah. Mesti Al-Quran dan hadis dulu, barulah kita boleh tengok pendapat-pendapat ulama yang lain. Itu banyak kita kata orang tasawuf yang sesat. Mereka sesat bukan sebab mereka tak ikut Quran sunnah, tetapi mereka melampau-lampau dalam mengikut atau kita kata ta'asub dengan para pemimpin, dengan ulama-ulama sufi yang mungkin kaul-kaul itu tak boleh nak dipakai. Itu punca kenapa banyaknya berlaku kesesatan-kesesatan, terutamanya orang yang mendakwa mereka itu adalah orang yang bertasawuf. Nak ikut, nak selamat, ikutlah tasawuf yang diambil daripada
Al-Quran dan hadis, iaitu yang diajar kat Imam Junaid Al-Baghdadi, khusus di Malaysia lah, dan juga Imam Al-Ghazali. Kalau ikut tarikat-tarikat lain tu tak ada masalah, itu memang dah disepakati. Disepakati, so tak ada masalah untuk kita beramal dengan tarikat yang sedia ada. Itu sangat digalakkan. Dia tak menjadi kewajipan, tetapi dia sangat-sangat digalakkan bagi orang yang hatinya betul-betul nak cari, nak lurus ke jalan Allah SWT melalui bimbingan para mursyid. Kemudian para ulama usul telah membahaskan perihal ilham, dan ada kalanya mereka membincangkan di dalam sebuah perbahasan khusus dan keabsahannya sebagai dalil sesuatu hukum. Telah berkata Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami', Imam Subki dalam Jam'ul Jawami', saya teringat kitab Jam'ul Jawami' ini adalah satu kitab sangat tinggi perbahasan dia. Kalau di dunia ni tak ramailah ulama yang boleh mengajar kitab ni. Tetapi di Morocco ada seorang ulama ni, dia boleh baca kitab ni, dia boleh syarah tanpa tengok buku, boleh tanpa tengok kitab. Anak dia, anak murid dia baca je matan, dia boleh syarah sebiji macam kitab. Ini hebatnya seorang ulama. Khususnya saya sebut daripada Maghribi lah. Saya ingat lagi nama dia adalah Syekh Al-Naqid, saya lupa nama dia, Al-Allamah. Dia pernah mengajar, saya mengaji dengan dia dalam di universiti, saya mengaji dengan dia, di luar pun kami mengaji dengan dia. Syekh Muhammad Rugi nama dia. Syekh Muhammad Rugi. Bukannya rugi tak dapat apa-apa, ini Syekh Muhammad Rugi nama dia. Memang hebat ulama ni, memang kita bila tengok memang masya-Allah hebat ilmu dia. Banyak kitab yang saya mengaji dengan dia, dia hafal kitab, dia hafal Al-Quran, hadis, apatah lagi ini kitab pun dia hafal. Tu baru-baru ni dua hari lepas, semalam hari Jumaat, seorang ada beberapa lawatan daripada Indonesia datang ke Universiti Islam Melaka. Jadi antara saya, antara ahli yang berkumpul mesyuarat dengan mereka, dan dia mengakui kehebatan ulama-ulama Maghribi. Dia kata memang ulama Maghribi ni hebatnya, dia saya tengok dia hafal kitab. Hebatnya kita ni jauh lagi lah. Sebab tu kita jangan mengaku kita ni hebat sangat dalam ilmu agama ni. Ulama-ulama kita yang ada di negara-negara Arab ni masih lagi hebat lagi daripada kita. Hafal kitab tu. Jadi kitab Jam'ul Jawami' ni pernah cubalah diajar oleh seorang yang kita kata di Malaysia sekarang tengah hebatlah nama dia, gah jugalah, nama Dr. Aiman Al-Aqiti, pesyarah UIA. Dia dulu lulusan PhD di Maghribi, universiti di Maghribi. Jadi dia pun antara guru kami, guru saya jugalah, yang mengajar banyak kitab. Memang alim lah kita kata, memang alim. Tapi dia cuba juga nak buka kitab apa namanya ni, kitab Jam'ul Jawami' ni. Tapi dengan melihatlah, dia tak hafal, tengoklah buku kan, dia baca, dia syarahkan lah. Tetapi berat, dia kata, Ana memang tak boleh lah, berat betul lah kitab ni. Macam mana lah Syekh Rugi tu dia boleh tanpa lihat, dia boleh syarah sebiji macam kitab. Hebatnya ulama-ulama kita ni kan. Jadi negara lain pun ada lagi ulama yang mungkin mengajar kitab ni. Tapi, wallahualam, tak pernah jumpa lagi lah. Okay, kemudian keabsahan ilham sebagai dalil bagi suatu hukum pernah dibahaskan oleh sebahagian ahli sufi. Al-Mawardi dan Ar-Ruyani pernah menceritakan perbezaan pandangan mengenai keabsahan ilham sebagai sumber hukum di dalam bab al-qada. Ramai ulama telah memilih untuk berpegang kepada ilham. Seperti Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya tatkala menjelaskan perihal kiblat. Begitu juga Ibnu Salah dalam fatwanya menyatakan bahawa ilham adalah lintasan yang benar mengenai sesebuah kebenaran. Tandanya adalah dada akan menjadi lapang dan tidak ada yang menyangkal kebenarannya. Jadi ulama-ulama kita dah mengiktiraf bahawa ilham juga boleh dijadikan sandaran dalam agama kita. Dengan syarat dia tidak melampaui, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Ini menurut Imam Ar-Razi. Dalam tafsir, dia tafsir pun dia guna ilham. Sebab tu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ataupun tafsir isyari
Itulah yang dikata sebagai ilham. Ha. Jadi kita ni kalau orang yang biasa yang belum alim, kita janganlah sesuka hati kita sikit-sikit nak pakai ilham. Sikit-sikit nak pakai ilham tak boleh lah. Sebab kita bukanlah orang yang alim, kita ilmu kita tak banyak lagi. Jadi kita kena rujuk para ulama kita. Sebab tu jangan belajar kitab, mengaji kitab seorang-seorang. Kalau nak baca saja-saja, nak tambah ilmu pengetahuan, kalau kitab umum, kitab asas, tak ada masalah, boleh baca sendiri. Tapi kalau tak faham, cari guru. Kena cari guru. Kata ulama, man laysa lahu syaikhun fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak ada syekh dalam belajar, maka syaitan dah jadi syekh dia. Siapa yang tak ada guru dalam belajar, maka syaitan lah akan jadi guru dia. Macam mana syaitan jadi guru dia? Melalui bisikan-bisikan syaitan yang kita sebut tadi. Nak belajar tentang agama khususnya, kena cari guru. Okay, kemudian, jadi imam-imam kita pun banyak yang gunakan, mengiktiraf bahawa ilham boleh digunapakai. Itu ulamanya dalam tasawuf, lebih-lebih lagi dalam tasawuf. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, yakni memisahkan antara yang kebenaran dengan kebatilan. Ini nak dapatkan ilham, ataupun antara ciri-ciri orang yang boleh dapat ilham ni adalah mereka adalah orang yang bertakwa. Kita dah sebut, dah bahaskan banyak kali apa itu takwa kan. Pengajian yang lepas pun dah ada. Takwa ni ada banyak. Ada banyak contohnya lah. Antaranya adalah al-qana'atu bil qalil, berasa cukup dengan yang sedikit. Hati kita tenang dia, walaupun hidup kita ni taklah kaya macam orang lain, tapi tenang, alhamdulillah Allah bagi cukup. Itu tanda-tanda ciri calah satalah satu ciri orang yang takwa dia kepada Allah tu dah tinggilah. Jadi setakat itu sajalah untuk pengajian pada kali ini. InsyaAllah kita sambung pada 2 minggu akan datang. Sekian panjang umur. Aku lupa oleh azaw, astagfirullahal azim wa lakum, astagfirullah min qawli bila amalin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih lana wa qurabat lana fi dinina ma 'alikati unta wa dzakar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.